COVID-19 itu belum usai. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan selesai kita liburan nanti menjadikan dampak untuk kita semua. Kita tidak ada masalah yang saya katakan tadi, tetapi posisi kita juga 33 kabupaten kota pastinya dengan hari diberi libur seperti itu. Ini bukan liburnya hanya orang beragama Islam. Kesempatan ini agama apapun dia akan pulang kampung. Kesempatan yang ada ini. Ada berkah ekonomi mungkin dibalik itu? Berkah ekonomi tidak terlalu menonjol di Sumatera Utara ini. Karena tadi saya katakan, orang pulang kampung dengan bawa uang. Tapi mayoritas orang tidak pulang kampung kalau di Sumatera Utara. Dia hanya berlibur, datang, terus pulang. Nah, 33 kabupaten kita sudah terbiasa seperti itu. Ekonomi berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan dengan hari-hari biasa. Bagus, tadi bertemu dengan...